semua, kembali lagi di channel Metrobox of Indonesia. Gua artis tapi yang dianggap. Nah, kita kali ini lagi main Bloxburg dan gua ditemenin sama Vincent Andrew. Halo Vincent. Halo guys. Nah guys, bagi yang belum subscribe ke Vincent, jangan lupa di subscribe, nanti semua linknya ada di deskripsi guys. Jangan lupa untuk subscribe ya, wajib. Nah, tapi sebelum video mulai, jangan lupa untuk like, comment, share, subscribe, dan klik tombol di sebelah tombol juga. Dan jangan lupa juga tombol Instagram URI, yaitu URIRBLX. Karena kita dikit-dikit menyentuh 10.000 followers, supaya bisa swipe up gitu guys ya. Langsung kita ke videonya. Awal-awal leveling dulu kali ya. Awal-awal leveling dulu. Karena lu masih, iya masih leveling kan masih kecil. Jadi kita paling awal tuh leveling dulu, udah paling enak tuh. Oke. Leveling gimana? Leveling gimana? Di mana nih? Ini gua level 38. Karena masih 38, sini ikut gua ya. Oke. Kita kebagi island. Salah. Ya ampun, dasar orang pro yang next level ya, tapi udah, dia nggak ngerti. Udah lupa gitu kan kemana arahnya. Masa yang baru kaget tahu di mana sih? Aduh. Ah, udah. Sini. Mana? Gue salah ngikutin orang. Nah, ya. Dia pakai. Nah, sini. Oh, itu dia. Sini. Okay. Gue kebiasaan dia udah di New World. Iya, sombong amat. Oh ya, bagi yang nggak tahu nih, kan gue level 38 nih. Sebenarnya level 1450 ya. 450 ya. Buset, grind. Oh ya, btw guys, nanti gue bakal ngabisin Robux banyak di sini, makanya kalian stay tune aja nanti sampai akhir, karena gue bakal beli sesuatu yang harganya 2100 Robux guys. Mahal banget. Udah, gila. Luar biasa. Dan ini nih, perahunya keren banget sih, tau gak sih? Ini tau gak bentuk kayak apa? Pisang. Itu perahunya Ace. Enggak, ini pisang dibelah. Gak si roket. Perahu pisang. Enggak, pisang bener. Coklat kan ada coklatnya tuh. Nah, kita karena keluar. Sekarang buah iblis yang pakai itu chop. Iya. Dan chop itu tuh ya kebal sama pedang. Nah, chop. Udah. Leveling di sini enak banget nih. Chop bukannya kalau misalkan lu lagi mau motong makanan ya? Chop gitu ya. Iya, mirip gitu sih, mirip, bener. Gak salah, karena emang itu, ya apa ya, kalau kalian gak tahu buah chop teman-teman, jadi chop itu, nah itu tuh kayak gitu ya, jadi punya kekuatan untuk membelah-belah tubuhnya sendiri. Gitu. Makanya, NPC yang pakai pedang itu gak terukul. Nah itu gitu. Makanya namanya chop gitu. Nah, chop. Tapi, asalnya nih, buahnya chop, tapi yang makan tuh bukan chopper, beda. Waduh, kan ya. Beda tuh, kalau chopper tuh beda. Kalau chopper kan, buah manusia. Iya, human fruit kan. Dia tuh dia itu reindeer. Iya, reindeer gitu loh. Jadi kalau misalkan kalian Natalan gitu ya, ada pakai reindeer chop. Chopper. kayak Rudolph the reindeer. Gimana lagunya gue enggak tahu. Lupa gue. Tuh naik level kan? Iya. Jangan lupa ambil kabirnya dulu. Nih berapa? Ambil questnya di sini nih. Ya ampun, enggak ngomong dong. Nah, ambil questnya dulu. Yang paret ya? 30 berapa tuh tadi? 35 ya. Iya, 35. Udah leveling terus di sini. Confirm. Oke, gue harus keburu 8. Dapat 10.000 XP gampang dong. Gampang tuh. Nih gini tes gue ajarin caranya. Coba. Cara coba. Gampangnya. Lu hit satu ini, terus pindah ke sana. Nah, terus lu yang ngabisin. Ya. Terus lu yang ngabisin. Enggak. Enggak, lu aja gampang kok. Oh, kan iya. Gak bakal diserang. Oh iya, benar juga ya. Benar juga. Kan mereka. Bener, apal, pinter juga ini nih orang ini nih. Kita udah diajarin sensei emang. Nah. Ini digangguin nih, ini. Ya enggak apa-apa, enggak apa-apa. Ini ada orang di sini. Enggak bisa. Kencang banget suaranya ya, mohon maaf nih. Sampun salah. Nggak. Emang Blox suara tuh lebay ya kadang-kadang. Sumpah ini kencang banget parah. Dan ini kita udah satu loh volumenya loh. Mohon maaf nih. Enggak bisa dikecilin. Serang pakai pedangnya terus. Pukul-pukul biasa doang aja. Nah, biar kita Oh iya, tes. Ya. Ini kan ini ada sistem mastery itu ya. Nah, misalnya lu mau naikin level apa? Devil Fruit gitu contohnya ya. Mau naikin level Devil Fruit lu yang chop itu. Ya. Nah, itu last hit-nya harus pakai kekuatan dari chop itu. Jadi last hit-nya tuh mesti misalnya pakai skill yang pertama, skill kedua gitu loh. Okay. Kalau lu pakai pedang, dia dapatnya masterinya masuknya ke pedang kayak gitu. Oke, ngerti. Jadi ini yang penting gue leveling dulu ya. Sabar, ini kita iya awal-awal. Ini dulu. Kecuali nanti udah beli Logia. Nah, udah beda. Udah enak ya. Iya, Logia tuh beda lagi. Buah Logia jadi. Mendingan ini ya, mendingan leveling Logia berarti kalau gitu ya. Iya, jauh. Nah, ya nanti kan enak tapi apa sih? Dia terbatas. Cuma enggak bisa diserang sama pedang doang.
tapi tetap masih bisa diserang sama yang pakai tangan atau yang pakai senjata kumpul gitu bisa. Yang penting kan nanti kan kita bakal beli buah yang harganya 2100 itu apa lagi? Nah, itu. Logia itu salah satu buah logia terkuat di game ini. Tuh, buah langsungnya Ibis kita pay to win, guys. Pay to win. Aduh, pay to win game gitu. Oke guys, berarti kalau misalkan kalian enggak mau episode selanjutnya, gue bakal beli beberapa game pass-nya. Kalian like video sama komen aja, "Tes beli game pass ini, beli game pass ini." Kalian komen aja. Karena gue jujur, gue tuh suka game One Piece, gue suka banget. Dulu tuh gue sering mainin game One Piece yang sekarang udah mati banyak banget. Banyak banget. Game One Piece saking banyaknya udah iya, soalnya kayak jamur. Soalnya tuh game One Piece tuh kenceng amat suaranya. Ini gue matiin aja kali ya suaranya. Boleh. Nah, kalau game One Piece itu dulu banyak kan, soalnya tuh banyak yang free model, yang ngambil-ngambil ya nggak sih. Kalau ini kan buat sendiri kan, kena rame ini buat sendiri. Nah, nggak gampang mati. Malah sekarang nonton main banyak banget parah ya. Iya. Nah, jadi kita, salah satu game apa game One Piece paling apa ya, populer dan paling berhasil sih menurut gua. Iya, emang karena dia udah lama banget. Tapi waktu itu pas Grand Piece keluar, tau yang langsung beli berapa? Buset, langsung cuan strong itu jutaan Robux dalam sehari. Waduh, iya, itu beda lagi. Grand Piece Online itu menurut gua the best sih. Salah satu the best. Untuk marketingnya. Sama ini ya, dua sih. Marketingnya hebat. Wah, itu marketingnya, wah, keren lah. Gila itu, ada langsung beli loh. Bener, gua juga masalahnya. Buat konten malah. Boleh tuh kita main Grand Piece Online tuh kapan-kapan. Boleh tuh. Boleh, tapi gue gak jago. Gue cuman kayak beli sekali-sekali tuh sudah. Gue juga sih kadang-kadang. Beberapa game juga gitu sih. Beli doang, gak pernah mainin. Iya, aduh. Tapi ya penting udah pernah beli. Dan ya mumpungnya kan kita kan konten creator ya, bisa dibuat konten juga ya. Untungnya gitu. Untungnya, jadi kalau misalkan itu gak rugi-rugi banget lah ya. Nah ini kita gini-gini mukul-mukul terus. Nah terus kita ngapain di sini? Kalau misalkan gue udah level 41 nih. Level 41? Enggak, bentar, coba kesini dah. Di sini ada, oh ya, jadi di sini selain ada Devil Fruit nih, pedang, kan ada Devil Fruit, ada pedang, ada satu lagi, melee. Nah, senjata tangan kayak gini nih yang pakai tangan. Itu kan sekarang masih pakai basic attack biasa kan? Iya. Di sini ada macam-macam, ada elektro. Oh, elektro tuh yang gue tahu. Yang pokoknya ada Black Leg, terus ada Fishman. Pokoknya kalau misalkan karate. Kalau apa, Black Leg kan dari Sanji ya. Kalau Fishman karate ya dari Fishman. Iya, dari ya Kerat. Iya. Sini. Nih, kalau Black Leg itu tempatnya di sini nih. Kebetulan kita di pulau ini juga, di sini ada Black Leg. Aduh, mana? Sini. Nah, di sini. Tampil dulu. Cepet banget. Nah, masuk ini nih. Tok tok tok. Sini. Permisi, Mas. Tok tok. Permisi, Mas Anji. Permisi, Mas Anji. Nah, di sini coba. Tapi kayaknya ada requirement-nya sih. Apa enggak ada ya? Kayak apa ada, coba? Suruh bayar paling. Mahal banget. Tapi enggak apa-apa, quest mulu kan gampang. Iya, tapi mahal. Sekarang satu kali quest dapat berapa duitnya? 8.000 enggak sih tadi? Coba. Lumayan kan 8.000, cepet itu. Iya sih. Tajam farming. Dapet. Pirate, terus coba confirm ya. Berapa? 3.000 malah. Kalau yang ini yang cobain di sini, ini level berapa ya? Yang di belakang sini nih. Belakang mana? Ada NPC juga nih. Belakang mana? Nah, ini 45. Oh, berarti dikit lagi, tes. Belakang mana? Belakang ke paling belakang aja. Paling belakang, oke. Okay. Ada kayak NPC lagi dia di belakang. Sabar. Nih kalau misalkan gue punya Black Leg ya Sanji nih ya. Gue bisa ini enggak? Bisa airwalk enggak? Yang itu. Bisa dong. Bisa. Oh, itu beda lagi. Oh. Itu beda lagi. Itu Gepo namanya. Itu mesti belajar di Pulau S. Belajar di Pulau S. Banyak juga itu di harganya sini, berapa ya Gepo ya? 50.000 kalau enggak salah, 50.000 100.000 gitu, lupa dah. Kalau 50.000? Gepo. Nih Gepo dong. Yang kayak begini nih. Coba. Kan kayak ini kan? Lu mana? Ke tengah. Ini di atas. Mana? Di atas lu. Nah iya. Nah, yang otomatis gini kan? Iya. Nah, ini Gepo namanya. Itu mesti belajar di S kalau enggak salah deh, Pulau S deh. Entar deh. Pulau S E S atau Pulau Ace? Pulau SS. S beneran deh, coba kita ke situ deh. Mau ke situ. Mau lihat. Oh, boleh. Jatuh. Ya ampun, udah duduk lo. Jatuh. Ini, bayangin ya. Vincent enggak bisa mati sama gue. Tapi dia bisa mati sama air, guys. Jadi intinya nih, ketemu Vincent, ambil ember, lempar ceder kayak kucing. Bener. Nah, ini nih tempat S nih, lurus nih. Jadi intinya tempat S ada
ada mana? Tempat buat belajar haki juga. Oh, ada. Bagi yang nggak tahu haki itu apa, Vincent? Bagi yang nggak tahu haki itu apa? Apa ya? Susah sih jelasin dengan kata-kata Indonesia. Jadi kan ada namanya logia. Nah kalau apa developer logia ini itu kan buat kok buat itu developer ini kayak misalkan elemen-elemen yang nggak bisa disentuh, kayak misalkan ya, api, magma gitu-gitu kan. Nah kalau misalkan kalian pakai haki ini, itu kalian bisa nyentuh juga. Bisa nyerang pakai pedang, pakai apa. Jadi ini intinya, yang di tangan gue nih. Nah jadi hitam gitu tuh. Nah gua sini. Ambil dulu, ini ada duit soalnya. Iya. Ke kanan. Ke kanan, ini gua kanan. Sini. Oke. Aduh. Ya gagal. Masuk. Wah, cave sini. Wah bener, nah ini nih ada gua. Nih, ada duit. Belajar sama dia nih. Si Rayli, namanya Rayli. Gue ngeliat duitnya duluan dong. Bener-bener. Nah ini ada Rayli. Sky Jump, coba Sky Jump. Ya Sky Jump. 10.000. Berapa harganya? 10.000, udah bisa beli. Learn. Bisa. Terus gimana caranya? Udah gue langsung. Udah tinggal spasi. Nah, bisa. Mantap. Tapi energi gue udah bisa. Iya, dia makan energi banget. Makanya energi mesti naikin statusnya. Statusnya melee. Kalau melee tuh naikin energi sekalian tuh. Oh, melee energi. Berarti gue naikin melee juga berarti ya? Iya, naikin melee dulu aja. Kan tadi naik level tuh beberapa kali. Iya, gue naikin melee. Melee dulu aja. Nah, oke. Okay. Sekarang naik energi gue 175. Gak. Coba, bisa berapa kali? Dua. Dua doang. Kita ini dulu sampai kali ya? Sampai... Beli developer dulu kali ya? Yang 21. Waduh, itu boleh. Let's go. Ya guys, makanya ini karena langsung mahal, jangan lupa untuk klik tombol like ya. Mohon banget karena ini emang marketnya mahal banget ya. Like guys. Ini iya. Buah, salah satu buah termahal coy. Iya. Jadi harus like guys. Mahal banget. Nah, kita kesini. Kita langsung aja beli buah iblis logia termahal. Namanya Rumble ya. Salah satu yang paling Rumble. Mahal. Rumble. Dan itu sebentar. Iya. 2100 Robux. Bobok deh, Bobox. 2100 Bobox tuh rupiahin sendiri lah guys. Udah, 2100 Robux itu kalau misalkan dirupiahin, didolarin ya, itu jadi 21 dolar ya. 21 dolar kalau misalkan dirupiahin lagi ya, kisaran 300 ribu lah. 300 ribu lah guys ya. Buset tuh uang jajan sebulan kayaknya. Iya, uang jajan sebulan itu. Jajan nasi uduk di kantin kalian. Ya, der. Gila. Keren kan banget. Rumble keren banget. Oh, pas ini enggak bakal diserang juga nih ke tempat yang tadi nih. Oke, boleh. Karena dia logia. Kalau logia tuh lebih enak. Kenapa? Karena dia mau pakai melee, mau pakai yang apa benda tumpul pun itu enggak bisa diserang, tes kecuali musuhnya pakai haki. Karena ada beberapa musuh yang pakai haki. Kalau misalkan tapi itu levelnya biasa tinggi-tinggi sih. Kalau misalkan logia gini-gini tuh ya karena bisa terbang gak sih? Beberapa logia bisa terbang. Kayak merah, api bisa, asap bisa. Magma nih kayak punya gue punya magma sekarang bisa terbang. Sombong. Tapi kalau listrik gak bisa. Gak tau kenapa. Emang dari sananya sih. Gue juga bingung kadang-kadang. Padahal listrik tuh harusnya Bisa gitu, cepet kan. Nah cepetan cahaya sih, harus cepetan pika ya. Cahaya tuh pika kan guys ya, kalau di One Piece ini. Kalau di sini pika-pika. Nah jadi kalau misalkan kalian nih mau dapetin cahaya yang gampang, kalian main Pokemon tangkap Pikachu. Jadi pika, kalau mereka kalau dia ngomong jadi pika-pika. Listrik juga apa itu pak? Iya makanya kan apa Pirate Blue atau Bobby nih? Yang ini dulu aja sampai 45 nih. Yang okay. Pirate dulu sampai 45 ya. Nah gue bakal ketemu kalian kalau misalkan gue level 45. Oke, nah kita sekarang udah level 46 tadi dibantuin sama Vincent dan kertas virtual. Dan sini gimana Vincent? Klik aja ya. Ya lanjutin aja. Ya, klik aja, 40, Brute 45 atau Bobby atau sekarang ya? Brute atau Bobby? Yang Brute kalau gitu. Brute, oke. Okay. Level 40, Vincent, level requirement-nya bukan 45. Oh iya kah? Ya udah, langsung aja, let's go. Kalau bosnya gitu, 55. Bosnya 55 ya? Bosnya 55. Oh iya, BTW. Nah, ini bosnya rada. Nih, tadi tuh gue pakai kode yang namanya 1 billion, yang dapat 2 kali XP dalam 2 jam. Nah, kita ke belakang. Ini belakang ya? Ini ya? Ini belakang. Nah, Brute. Tarikin dah, ini. Oh iya, tarikin. Tarikin. Tidak, cuma bisa 3 kalau di sini. Oh, bisa 3 kenapa? Bisa tuh banyak, bisa banyak tuh. Dia terlalu gede soalnya areanya. Coba deh, coba aja. Coba. Sambil ngedes pakai Q aja. Sabar. Ini kita giniin. Gak. Ya ampun, enggak kena dong. Enggak. Dia jaraknya pendek soalnya. Iya, nah, udah. Bawa ke tengah-tengah, tes. Bawa tengah-tengah. Oke. Bawa ke tengah-tengah. Sini, ya. Gua yang serang.
Ya ampun gak bisa ngeliat apa-apa. Oke, damage gede amat. Sabar. Sabar, dikit lagi. Gue lasitnya, enggak udah. Ini gue lasit. Udah, coba. Gue lasit. Lasitnya pengen pakai, ya ampun. Gue lasitnya tuh pengen pakai Devil Fruit. Biar naik level ke Devil Fruit. Nah, tunggu aja bentar. Ya, der! Ya, masih ada sisa 2. Oke, lama juga. 3 ya udahlah yang itu. Ntar dulu. Der, oke. Nah, di level 21, Mastery. Sabar, ini. Ya, oke, mati. Gue yang mati. Padahal gue yang bunuh dong. Gak apa-apa. Santai. Nah, kita dikit lagi level 55 kan ya. Ya, bisa dibilang. Berapa? 9 level lagi. Iya 9 level lagi. Ini kita 9 level lagi. Tapi gak kerasa lah kalau misalkan dibantuin sama orang-orang pro gini ya. Waduh. Ya, kan lagi, Anda Anda 1450 levelnya. Mohon maaf nih. Betul sih. Kalau Anda gak pro kali. Gimana? Satu kali. Plak. Ya ampun, sombong amat. Siap Bang Jago. Sabar. Der. Oke, belum mati. Emang yang Rumble itu skill pertamanya memang rada-rada kayak gitu. Tapi harus apa seringnya level 90 dong. Iya, makanya grindingnya di situ, naikin levelnya. Buset. Level banyak, udah level kita sendiri, terus level dari Devil Fruit-nya sendiri, level pedang sendiri, level merah sendiri. Kayaknya gue harus beli 2 kali mastery gak? Ini nge-stack gak sama bonusnya? Apanya? Nge-stack. Nge-stack, jadi gue dapetnya 4 kali. 4 kali. Oke, gue beli deh, oke. Aduh, petuin. Bocil petuin akan menyerang. Jawab gimana? Yang mana? Siap. 2 kali mastery ya. Pas 50 Robux guys, makanya kalian like video ini ya. Buset, satu video guys. Udah 2500. Udah, kita beli aja gak apa-apa lah ya sekali-sekali. Dan ini kita harus jadi join gak? Enggak usah, langsung aja. Langsung bisa kok. Oh, udah langsung ini? Gak perlu di join? Iya, langsung bisa. Enggak, Dato coba. Oke. Buset, langsung level 49. Pedangnya? Enggak, level ini ya? Total. Iya, karena 2 kali. Quest lagi. Dua kali 2 ya? Dua kali lagi. Bosnya tuh. Sabar, ini gue melee sama... Iya, gue melee dulu ya. Melee sama block fruit katanya? Iya, melee sama, okay. Melee sama block fruit. Bener. Buat energi. Moga-moga ya ada apa namanya program Starcode gitu di Indonesia biar rubuh sebenernya. Iya ya. Amin. Indonesia tidak punya Starcode, sedih. Amin. Dari kita balik lagi. Nah akhirnya kita bisa ngedes banyak ya akhirnya. Ya jedar. Langsung. Nggak jadi. Belum. Sekali lagi nih. Belum dong. Berapa nih? Kita lihat. Dapat langsung level berapa? Langsung level 49 masih. Oh, tapi masterinya udah level 49. Apa? Mastery dari Devil Fruit-nya. Oh iya, mastery dari Devil Fruit-nya udah 25. Masih jauh. Cepet kan? Masih jauh. Jauh tapi banget. itu cepet banget tuh, udah 25. Baru. Ya, iya sih. Bener juga sih, guys. Kalau misalkan gue tiba-tiba live stream ini, kalian tau lah ya kenapa gue ketagihan ya sama ini. Iya. Game-game kayak gini tuh addicting banget sih. Iya bener, addicting banget parah. Dan ini gue enak banget nggak sih lagi? Enak banget tuh, nggak bakal diserang. Der. Wah parah, ini enak banget sih lagi ya. Wah, demen banget sih parah. Hey, langsung level 26 masterinya. Buh, mantep. Langsung satu kali gitu aja, satu kali putaran naik selevel tuh cepet. Iya sih, tapi lama juga nggak bunuhnya kan, harus dibantuin lu berdua. Ntar juga lama-lama sakit sih. Kalau mau cepet itu pakai melee dulu. Kalau nggak pakai pedang, serang-serang terus. Tapi kan sampai dia benar-benar sekarat baru. Iya kan pedang gua juga ini. Tapi iya tuh kan kayak kebunuh gitu. Kayak nggak sengaja kebunuh. Lama-lama pasti. Sabar. Tunggu sabar. Kecil. Ada. Nah. Terus sekarang tuh. Der. Level 27. Nah, tarik lagi nih. Udah ambil quest kan? Udah ambil quest. Sabar, ini berapa? Sekali lagi. Der. Oke, satu nah. Kill lagi gue dapat questnya selesai nih. Susah juga ya. Lama juga ya bun. Iya inilah grinding. Tapi gak apa-apa namanya. Ini namanya grinding. Karena emang game gini tuh harus grinding. Dan tiba-tiba udah malam aja ya gitu, gak kerasa. Udah naik berapa level tuh? Asal 52 gue ya? Banget satu kali lagi. Tiga level. Ayo quest lagi. Sekali quest, lagi quest, langsung quest. Enggak sih kayaknya. Dua kali sih. Nah itu Devil Fruit itu dia 1 jam sekali tes. Dia 1 jam sekali. Dia nge-stone di pokoknya.
Oke. Okay. Tapi dia punya sama semua ya? Tempatnya beda-beda. Tapi dia di situ-situ doang. Itu bisa dihafalin sih. Cari aja di YouTube juga. Okay. Jadi Tapi harus cepet tes. Karena dia cuma 20 menit waktunya. Oh, tapi kalau dia udah nge-sound, tunggu 20 menit, belum ada yang ngambil. Ya? Perahu lu kan gitu. Nah, itu dia. Oh ya, BTW kalau misalkan gue ganti level fruit, terus entah gue ganti lagi ke apa, ke ini apa namanya, Rumble. Ke Rumble itu levelnya bakal tetap kan? Bakal tetap dong. Oke, ngerti, boleh. Game-game kayak gitu enaknya mainnya bareng-bareng. Iya ampun. Bentar, kita Lagi, dua kali lagi. Udah. Nah, kan gitu enak. Mantap. Nah, sekarang gue udah level 56 dan gue bisa ke bos, bosnya ke misinya yang klik Bobby. Langsung confirm aja, defeat Bobby itu bosnya. Dapat 8.000 XP, 35.000 XP sama 8.000 duit ya. Cuman strong gitu guys ya. Coba dapat 8.000 Robux. Aduh. Nah, ini bosnya rada susah karena dia enggak bisa serang pakai pedang, Tes. Oke. Enggak bisa. Karena dia pengguna buat chop-chop sama kayak lu pertama kali. Ya ampun. Awas, ada susah. Tolong. Mana sih? Duar. Ini mesti. Gue yang jadi tank deh, karena gue rada tebel kan. Nah ya boleh. Tapi awas, ini gue nyerangnya pakai fruit aja kali ya. Sabar. Iya pakai fruit aja. Jangan dibunuh, gue mulai acid. Awas. Sabar. Nih gue masih loading. Sabar. Tankin dong om. Tankin dong om. Oh tolong. Gak bisa nih nyerang lu udah. Udah coba. Go. Yeay. Waduh, mastery gue langsung level 34 sama level 59 gue langsung. Gila, wow. Naik level gede banget. Wow. Dapat 10 candy tuh. Iya. Oh iya, candy. Candy buat apa nih, candy. Kita lihat ke start, gue naikin. Gue naikin name blocks fruitnya dulu deh, bodo amat. Gue mulai kenceng. Udahlah. Biar sakit damage-nya. Iya. Nah, gini kita candy buat apa? Coba candy buat apa? Candy. Candy tuh sebenarnya event sih. Jadi kalau kita misalkan bunuh NPC yang levelnya setara sama kita, kita dapat bisa dapat kemungkinan tuh dapat candy gitu. Tapi nggak selalu dapat. Dua dari selalu dapat mulu ah. Iya karena dia ada chance ya. Kayak chance nya tuh lumayan gede kayak 50%. Itu kok 3 candy dapat. Ini coba gue bunuh lagi. Iya ya. Emang bisa dapat bisa enggak coba dah. Kadang-kadang dapat kadang-kadang enggak. Gue dapat lagi. Oke berarti itu. Nggak dari tadi tuh setahu gue tuh gue dapat mulu. Enggak, itu ada chance ya kok sebenarnya. Mungkin karena game nya tahu kalau abis ngabisin Robux banyak kali ya. Nah bisa jadi. Habisin 2.500 robux gitu kan. Aduh. Langsung tahu wah ini nih. Kasih dulu lah. Ini kalau misalkan terus skillnya ditahan damage makin gede enggak sih? Enggak. Sama aja. Tapi ini ada beberapa skill ya. Oke. Ter. Tuh 2 candy lagi. Sinilah tuker lah buat Devil Fruit siapa tuh dapat Rumble lagi gue makan dah. Gimana? Sabar. Karena gue kebetulan yang buah-buah yang lu makan sekarang, buah logia yang lu makan sekarang itu bentar lagi ada update-nya. Oh, lu pingin jadinya? Ada update, gue pengen juga dapat itu, tapi susah dari main gas. Ah, gampang ah gue. Iya, jadi gue gitu. Memang kalau Sultan beda ya guys ya. Aduh, gue bukan Sultan, tapi gue orang PA yang menghabisin Robux buat game satu konten gitu loh. Bisa jadi, jatuh dia. Ya. Dadah, mamam gak. Ada kertas. Dadah, ya, mati dah. Dadah, ya. Oh, dia bisa terbang. Ya, mati. Ya. Dia pakai buah cahaya enak. Ah, gua enggak, dia enggak mati. Udah bunuh aja gimana? Dia pengen ngomong lol. Lol. Nih di sini nih. Jadi itu candy-nya itu bisa dipakai untuk ngegacha, guys. Gacha itu apa ya? Jadi ngegacha. Kasarnya. Oh, gua tahu, yeah. Gacha live gitu. Coba sini, postin ke tempat beli Devil Fruit. Oh iya, bentar. Nah, tang dari atas gua sekarang. Di sini. Yang sini ya? Ke sebelahnya. Nah. Kita all right. Terus Random fruit. 100 candy kita beli. Dapat apa? Apa? Enggak, gue simpen. Dapat apa? Enggak bisa disimpan, Tes. Oh, enggak bisa disimpan. Enggak bisa disimpan. Kalau DC hilang. Kalau enggak lu makan aja. Nah, chop fruit. Chop. Chop. Why? Lu udah gimana ya? Lu udah itu ya. Udah, wah, rambul nih.
Cucu kenis berapa kenis lo? Coba aja. Coba aja. Gue gak punya. Coba gue punya kenis gak ya? Punya lah pasti, gak mungkin enggak. Orang kenis gampang. Gak ada, gue cuma 82. Hah? Dia masih level setara. Levelnya tuh masih setara. Baru dapat. Kalau kalau NPC-nya gak setara, kita gak dapat. Oke. Ngerti. Nah, oke, guys. Berarti karena gue tadi tuh udah sekarang level 60, tadi mulai sekarang tiga, tadi mulai 38. Dan gue udah ngabisin total 2.600 Robux. Lumayan banyak ya. Jadi makanya banyak ya. Please guys, mohon di like sama komen sama share ke teman kalian karena itu penting banget. Dan subscribe juga ke channelnya Vincent. Yah, makasih semua teman dari awal sampai akhir. Jangan lupa untuk like, comment, share, subscribe dan klik tombol di sebelah tombol juga. Dan jangan lupa juga tombol Instagram URI yaitu RBL. Sekarang kita akan menyentuh 10.000 follower di Instagram ya guys. Supaya bisa swipe up gitu. Makasih semuanya. Dadah. Dadah.